Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Anjo di WI Channel. Nah, ini aku berada di Terminal Karang Pandan ya. Nah, ini habis pemelan SPP-an Solo Karang Pandan sih, Nekis Bumel Tawang Mangunan ya. Ini rencana mau pulang ke Solo teman-teman ya. Jadi habis dari Solo Karang Pandan terus dari Solo lagi. Nah, ini habis hujan teman-teman di Karang Pandan ini. Dan lihat tuh penumpang Solo lumayan banyak juga tuh ya. Entah Solo atau kemana atau ke arah mana itu Morning ya, Margoyoso. Kurang tahu juga. Nah, ini kita nunggu bis yang ke arah Solo. Nah, ini yang bis Sarwo Rukun. Bismillah 7121 OF Awesom. Ini yang ke arah Morning ya. Dari Kemuning ini. Nah, ini aku nunggu bis yang dari arah Tawangmangu. Sebenarnya ya bisa aja sih sampai Tawangmangu, tapi ya itu tadi takut kehabisan bis pulang karena random banget kalau ke arah Solo itu kadang nutup kadang enggak gitu. Udah diniatin semisal ya driver gitu, wah mau nutup Solo alias jalan sampai Solo balik lagi gitu. Dilihat penumpangnya nggak isi ya nggak jadi gitu, makanya mending turun di sini aja. Karena yo itu jagain, udah sore soalnya, udah sore, udah siangan ya. Oke, ini aku mau cari warung-warung dulu. Entah nanti lihat bis apa yang datang. Gak tahu juga, ini random ya. Ikutin terus perjalanannya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini kita ngeteh sama gorengan dulu ya. Sebenarnya belum sarapan sih, dari pagi belum makan. Dari siang, Ding, orang bangunnya siang. Di sini nih, di warung. Warung makan Budarti. Ini belum ada bis yang datang, penumpangnya juga masih ya, masih nunggu. Ya, masih bis. Kita ngeteh dulu. Pengen makan sih, cari gitu enak kali ya. Itu ada bis datang tuh ya, Setia Usaha Arjuna yang udah ganti livery. Nah, karena gitu dulu aja, kita bayar dulu deh. Untung gak jadi makan coy. Nah, gitu aja tuh ya, Arjuna. Ya, armada yang akan kita naiki ya. Ya, usaha Arjuna ini lucu banget, bis ban double tapi kayak bis mikro karena dia pendek banget teman-teman ya. Setia Usaha Arjuna, kalau Arjuna yang sebelumnya itu yang Mitsubishi BM ya. Nah, yang ini sekarang udah ganti jadi medium teman-teman, udah jadi medium. Sama kayak aku waktu berangkat tadi itu Putra Lau Persada Lareka itu jamnya gala-gala sendiri itu Mitsubishi BM. Sekarang ganti medium. Yuk kita naik ini, mau berangkat coy. Solo. Solo, Pak. Oh, nggih. Okay. Solo. Amit nggih. Thank you.
Oke, kita udah sampai di Terminal Tirtonadi. Ini naik bis uniknya milik Setia Usaha Trans Arjuna ya. Nah, ini aku pernah naik ini waktu pas ferinya masih hijau ya, dari Solo ke Tawangmangu. Dan ini pulang naik ini dari Karang Pandan ke Solo. Nah, kenceng ya, karena ngoyak jam. Ini nunggu dulu ya, nunggu karena shelternya itu kan gabung sama Banyuwangi juga. Jadi nunggu jamnya dulu. Yang penting udah stay di sini. Dan habis itu berangkat lagi ke arah timur, ke arah Tawangmangu. Oke, mungkin segitu dulu ya video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and I.